Halo sahabat Vos Channel. Guys, kali ini aku mau ajak kalian ya dobrak kipas angin di kios sayur nih guys. Tapi aku belum tentu ini guys, lagi pilih-pilih guys mau di kios yang mana ya. Tapi sebelumnya bantu aku ya untuk like dan subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang. Oke guys, sekarang aku pilih kios sayur Pak Rudi nih guys. Langsung aja ya guys, kita dobrak. Nah, kiosnya yang paling ujung nih guys. Nah, sekarang aku masuk ke dalam nih guys. Nah, di sini kita menemukan satu buah kipas angin gantung ya guys, dengan bodi berwarna putih ya. Ada list biru gitu ya guys di tengahnya. Nah, kipas anginnya bermerek Hatasub ya guys. Aku nggak tahu nih guys, ini merek apaan ya guys. Oke guys, kipas anginnya stabil ya, baling-balingnya oke banget guys. Tapi sayang ya guys, anginnya pelan banget guys, nggak berasa banget. Kipas anginnya cukup berdebu nih guys, tuh kelihatan kan guys, nggak kinclong gitu ya guys, baling-balingnya. Oke guys, sekarang aku coba matiin dulu ya guys. Nah, ini tombol on off-nya ya guys, nggak ada speed-nya ya. Oke, sekarang aku matiin ya guys. Tuh kan, kelihatan debunya guys. Aku hidupin lagi ya. Nah, ternyata on off-nya stabil ya guys, berfungsi dengan stabil. Mantap. Oke guys, untuk kipas angin ini aku kasih nilai 8 ya guys. Kendalanya hanya berdebu aja ya. Oke guys, demikianlah hasil dobrak kita di kios sayur Pak Rudi. Jangan lupa bantu aku ya untuk like dan subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Dadah.